Halo semuanya, kembali lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Merkava MK4, tank tempur modern bangsa Yahudi. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, pada abad ke-21, teknologi militer terus berkembang dengan pesat. Salah satu kendaraan tempur utama yang menjadi sorotan dalam perkembangan ini adalah tank tempur utama atau main battle tank. Salah satu main battle tank yang paling menonjol adalah Merkava MK4 yang menjadi kebanggaan Angkatan Darat Israel. Bahkan, baru-baru ini sumber tak resmi menyebutkan setidaknya 6 unit MBT Merkava MK4 Israel rontok dengan serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Rontoknya MK4 disebutkan karena dua sebab, yakni sebagai akibat serangan drone dan serangan roket anti-tank. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas secara mendalam tentang tank Merkava MK4, sejarahnya, fitur-fitur unggulannya, dan peran strategisnya dalam pertahanan Israel. 1. Sejarah Merkava Series. Sejak berdirinya negara Israel pada tahun 48, negara ini selalu berada dalam ancaman konstan dari musuh-musuh regionalnya. Oleh karena itu, Angkatan Pertahanan Israel atau Israel Defense Force selalu berusaha untuk memiliki peralatan militer yang unggul dan canggih untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara tersebut. Pada tahun 70-an, Israel mengembangkan tank Merkava sebagai tanggapan terhadap ancaman militer dari negara-negara tetangga. Nama Merkava berasal dari bahasa Ibrani berarti kereta perang, dan tank ini memiliki desain yang unik dan berbeda dari main battle tank lainnya. Sebelumnya, Merkava MK1 hingga MK3 telah digunakan oleh IDF. Namun pada video kali ini, kita akan fokus pada evolusi terbaru yakni Merkava MK4. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, kami ingin mencoba menawarkan produk jaket kasual pria keren. Jaket ini bisa didapatkan dengan harga yang cukup murah di bawah 70 ribuan saja. Buat yang berminat memilikinya, langsung aja order link pembeliannya ada di deskripsi video. 2. Spesifikasi teknis. Merkava MK4 adalah tank yang kuat dan sangat serbaguna. Berikut adalah beberapa spesifikasi teknisnya. Merkava MK4 dilengkapi dengan meriam smoothbore 120mm yang sangat akurat dan memiliki jangkauan yang luar biasa. Pelindungan adalah salah satu fitur terkuat Merkava MK4. Tank ini memiliki lapisan baja dan tambahan komposit yang menjadikannya tahan terhadap berbagai jenis proyektil dan serangan rudal. Selain itu, tank ini dilengkapi dengan sistem proteksi aktif yang dapat mendeteksi dan menangkal ancaman dari rudal anti-tank musuh. Merkava MK4 ditenagai oleh mesin P-12 diesel berkekuatan tinggi yang dapat menghasilkan daya yang cukup untuk menggerakkan tank ini dengan kecepatan hingga 64 km/jam di jalan dan 55 km/jam di medan berat. Tank ini dilengkapi dengan sistem komunikasi canggih yang memungkinkan awak tank untuk berkomunikasi dengan unit-unit lain di medan perang dengan efektif. Merkava MK4 memiliki kemampuan tembak yang luar biasa baik pada siang maupun malam hari berkat peralatan optik dan sensor yang canggih. Hal ini memungkinkan tank ini untuk mengenali dan menghancurkan target dengan akurat tinggi. 3. Peran strategis. Merkava MK4 memiliki peran strategis yang sangat penting dalam pertahanan Israel. Ini tidak hanya sebagai alat utama dalam pertahanan darat, tetapi juga sebagai simbol kemandirian teknologi militer Israel. Berikut beberapa peran strategisnya. Merkava MK4 adalah tulang punggung pertahanan Israel di darat. Keunggulannya dalam perlindungan dan kekuatan tembak membuatnya menjadi kendaraan tempur yang sangat efektif dalam pertempuran di medan perang modern. Kehadiran tank ini juga berperan dalam efek deterensi terhadap musuh-musuh Israel. Kemampuannya yang superior menjadikan pesan kuat kepada siapapun yang berniat untuk menyerang negara tersebut. Israel telah sukses dalam mengembangkan industri pertahanan yang kuat, dan Merkava MK4 adalah salah satu produk eksklusif yang telah diekspor ke berbagai negara, memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian Israel. 4. Tantangan masa depan. Meskipun Merkava MK4 adalah satu main battle tank paling canggih di dunia, Israel terus berupaya untuk mempertahankan keunggulan dalam teknologi militer. Ini termasuk pengembangan versi baru dari Merkava yang mungkin akan memiliki fitur-fitur yang lebih canggih seperti otonom, jaring digital yang terintegrasi, dan teknologi lainnya untuk menghadapi ancaman masa depan. 5. Kesimpulan. Merkava MK4 adalah salah satu tank tempur utama yang sangat canggih dan efektif yang digunakan oleh Angkatan Darat Israel.
Dengan kemampuan tembak yang luar biasa, pelindungan yang kuat, dan peran strategis dalam pertahanan Israel, tank ini merupakan pencapaian teknologi militer yang sangat signifikan. Israel terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan keunggulan teknologi militer mereka, sehingga Merkapa MK4 mungkin hanya awal dari evolusi lebih lanjut dari tank tempur canggih ini. Oke, itulah di pembahasan tentang Merkapa MK4 tank tempur modern bangsa Yahudi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.